kalian berangkat sekolah merasa susah dah. Susah. Nah, terus apa keinginan kalian terhadap pemerintah baik desa, kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi? Apa harapan kalian terhadap Jeramba ini? Bagi di Jeramba kami susah anak sekolah, Pak. Oke. Okay. Akan kami ajukan segera kami tindak lanjut. Oke, okay. Terima kasih deh. Inilah kondisi jembatan gantung desa kami yang sudah tidak terhitung lagi telah memakan korban yang jatuh ke sungai. Dengan antusias warga, alhamdulillah mereka, para korban, bisa diselamatkan. Yang baru-baru ini salah satu warga desa Tanjung jatuh pada pukul 5 pagi karena mau berangkat jualan. Sekian, terima kasih. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya.